Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta oleh beberapa kawan-kawan kita lah, ataupun di Facebook ada, di Instagram pun ada, ada yang WhatsApp pun ada. Masing-masing minta saya respon, minta saya bagi ulasan sikit tentang isu Ustaz Abid Liu dengan Caprice. Dia macam ni, walaupun dalam seminggu dua ni heboh isu ni, tapi bagi saya lah, saya ada empat pesanan. Saya ada empat pesanan, saya nak bagi tahu semua kawan-kawan penonton, tolong faham, tolong hadam baik-baik apa yang akan saya cakapkan ini, sebab kedua-dua insan ini, kedua-dua tokoh ini merupakan sahabat saya juga, dan saya juga ada program-program yang saya juga pernah bersama-sama dengan dua insan hebat ini. Ustaz Abid Liu, saya pernah program forum sama dengan beliau sebelum ini pun. Dengan Caprice ni pun saya dah ada membangunkan sebuah apps pun ada, dan beberapa lagi program-program bersama dengan Caprice ini. Tapi ingat ya, empat perkara ini penting untuk kawan-kawan semua tolong faham dan ingat baik-baik, jadikan pegangan bersama. Yang pertama sekali dalam isu Ustaz Abid Liu dengan Caprice ni, nombor satu sekali, kalau kita nak suka, kita nak teruja, kita nak minat, kita nak kita nak kagum dengan seseorang, tokoh ke, selebriti ke, mana-mana orang sekalipun, silakan, tak ada masalah. Itu memang masing-masing lah, orang nak minat, dia suka, dia teruja. Mungkin cara penyampaian orang tu, mungkin penampilan dia, mungkin sikap baik dia yang dia tunjuk, ataupun dia punya peribadi dia, ataupun kerana apa-apa sajalah yang dia tunjukkan. Tapi tolong jangan sampai melampau. Tolong jangan sampai melampau. Jangan keterlaluan sangat. Sikit melampau ni, dia akan merosakkan seseorang. Nabi mengajarkan pada kita, bukan setakat melampau dalam makan ke, melampau dalam politik ke, melampau dalam apa juga, tapi dalam beragama pun tak boleh melampau. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ya ayyuhan nas iyyakum wal ghulu fiddin fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, peliharalah diri kamu daripada melampau dalam beragama, kerana orang atau umat-umat sebelum kamu banyak rosak kerana mereka ini melampau dalam beragama. Termasuklah juga apa yang pernah dikisahkan oleh Allah SWT dalam Quran, yang mana Allah menceritakan ada umat dulu-dulu ini, mereka terlampau teruja, terlalu sayangkan tok-tok guru, orang alim, orang soleh. Bagus, sayangkan tok guru, orang alim, ustaz-ustazah, penceramah, okey, sebab dia menyampaikan ilmu. Tapi sayang kita pada dia, mestilah ada landasan dia. Amalkan ilmu yang dia ajar, ikut perangai-perangai dia yang baik. Tapi jangan terlalu melampau sangat sayang pada dia, sampai mengakibatkan, kalau orang dulu-dulu ni, sampai dia menyembah, dia sembah pula orang-orang alim tu ketika orang soleh tu meninggal dunia. Dalam Quran Allah Taala menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuth wa la yaghuth wa ya'uq wa nasra. Sadaqallahul azim. Dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata, jangan kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu, terutama penyembahan wad, suwa', yaghuth, ya'uq dan nasran. Maknanya kelima-lima nama yang kita sebutkan ini, yang Allah sebut dalam surah Nuh ayat 23 ini, merupakan orang-orang soleh yang mereka ini dulunya memimpin masyarakat, mengajar masyarakat, mengajarkan ilmu atau tunjuk perangai-perangai yang baik. Tak kala mereka meninggal dunia, sebagaimana yang juga disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka ini soleh, bila mereka meninggal dunia, dijadikan pula oleh pengikut-pengikut dia, peminat-peminat dia itu, jadikan patung, dijadikan patung peringatan, yang sekadar niat asalnya untuk nak ingat-ingat saja. Lama kelamaan dia bukan jadi peringatan, akhirnya dia jadi sembahan pula. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu saya tegaskan sekali lagi, kalau anda nak minat mana-mana tokoh, ulama ke apa, silakan, tapi jangan melampau sangat. Itu pesan saya yang pertama. Yang keduanya,
teman-teman, sahabat-sahabat yang saya muliakan, jangan bersikap asabiah. Jangan bersikap asabiah dan jangan terlalu fanatik. Jangan taksub. Apa makna taksub? Apa makna asabiah? Fanatik ni apa maknanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan oleh seseorang berkaitan tentang maksud asabiah, taksub, fanatik. Ditanyakan pada Nabi, amanil asabiah ayuhibbar rajul qaumahu, ya Rasulullah, adakah dikira seseorang itu dia fanatik? Adakah seseorang itu dikira sebagai taksub kalau sekiranya dia cinta pada kaum dia, dia cinta pada bangsa dia? Mungkin macam contoh kita orang Melayu, kita berbangga dengan bangsa Melayu kita. Ataupun macam saya orang Kedah, saya berbangga dengan negeri kelahiran saya, negeri Kedah Darul Aman, dengan makanannya ke, budayanya ke, dengan reka bentuk bangunan rumah ke, budaya ke, cakap dialek bahasa lorat ke apa. Adakah itu menunjukkan bahawa saya taksub? Oh, dia taksub sangat negeri Kedah dia tu, geng hijau kuning semua ni. Jadi, adakah itu dikira sebagai taksub, sebagai asabiah sebab dia cintakan negeri kelahiran dia? Dah. Dah. Itu tak dikira sebagai taksub. Amboi, kalau raya, dia orang Johor, dia pakai pakaian baju Melayu style Johor, oh itu nampak sangat dia taksub tu, fanatik sangat. Dah. Itu tak dikira sebagai taksub. Orang kalau raya biasa pakai kopiah ke, songkok ke, dah, dia pakai tengkolok tanjak apa. Oh, ini memang nampak Melayu sungguh. Nampak hantu lah betul ni. Itu tak dikira taksub, itu tak dikira asabiah. Tetapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi bagi menjawab persoalan tadi, la, tidak, itu tak dikira taksub yang cinta pada kaumnya itu. Akan tetapi, walakin minal asabiyah ayu'ina rajul qawmahu ala zulmi, yang dikatakan sebagai taksub asabiyah itu adalah seseorang membantu kaumnya untuk melakukan kezaliman. Dia tolong geng dia, dia tolong kaum dia dalam melakukan kezaliman. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya, daripada sini saya nak kongsi dengan kawan-kawan semua, orang yang taksub, orang yang fanatik ni ialah bila dia tahu dalam kumpulan dia, dalam geng dia ada buat benda salah, tapi dia macam cover line. Faham tak? Dia cover line. Dia macam seolah dia cuba nak menutup kekurangan, kesalahan, kesilapan, ketelanjuran geng dia tu. Mungkin pangkali kita tak nafikan dia punya geng tu memang orang baik, orang yang selalu buat kebaikan, menyebarkan apa saja benda-benda elok, benda baik. Tapi manusia kan, manusia tak lari daripada buat silap. Manusia tak lari daripada buat silap. Tapi bila dia buat silap, kita tak boleh cover lah. Walaupun dia geng kita, kita tak boleh cover dia. Kita tak boleh kata dia sebenarnya dia tak salah. Dia tak salah. Tapi iyalah dia salah. Kau apa cakap ni? Kejap salah, kejap tak salah. Kau jangan duk backup geng sangat. Kalau dia salah, salah tetap salah. Yang dikatakan taksub, asabiah, fanatik tu ialah geng kau buat salah tapi kau cakap dia tak salah. Macam tu. Sebab itu saya nak ingatkan sekali lagi, anda kalau terlalu sayangkan mana-mana orang sekalipun, kalau dia buat salah, tetap salah. Saya buat salah, tolong tegur lah. Beritahu lah saya salah di mana. Tak payahlah dia backup saya sebab tuan-tuan selalu ikuti ceramah saya. Tuan-tuan selalu duk ikut subscribe saya ke, follow saya punya apa perkongsian saya di media sosial ke. Lalu anda rasa macam tak gamak lah nak tegur ustaz tu. Tak apalah. Lagipun kita sayang kat dia. Kita suka penyampaian dia. Dah. Jangan. Saya salah, tolong tegur. Tolong bagi tahu. Ada yang DM, ada yang PM, ada yang letak di ruangan komen. Silakan. Bagi tahu. Saya salah di mana? Bagi tahu. Jangan duk tutup-tutup. Itulah yang boleh melahirkan golongan fanatik, golongan taksub, golongan asabiah. Bila dia cuba nak menyembunyikan benda salah pada orang-orang yang dia sayang ke, orang yang dia kagum ke, itu yang akan merebakkan banyak lagi kesesatan dalam masyarakat. Na'udzubillah min zalim. Okey, ingat sekali lagi, jangan sesekali kita berkompromi dengan kebatilan. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi sendiri kalau darah daging, anak sendiri buat salah, apa kata Nabi? Lau Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Kalau sekiranya Fatimah sendiri, anakku, putriku sendiri mencuri, didapati mencuri, aku sendiri akan potong tangannya. Anak Nabi takkanlah buat benda macam tu. Tapi Nabi nak menggambarkan ketegasan Nabi, no kompromi. Tak ada lagi nak kompromi dalam bab keadilan. Kalau salah, salah tetap salah. Walaupun anak sendiri. Ingat, jangan taksub, jangan asabiah, jangan fanatik, tak tentu Allah. Perangai macam tu, jangan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, pesanan saya pada rakan-rakan semua, ingat, majoriti tak semestinya benar.
Saya ulang, ini pesan saya yang tiga. Majoriti tak semestinya benar. Orang kita dia suka pakai ayat apa tau? Pasal apa engkau sokong dia? Pasal apa engkau sokong dia? Sokonglah dia. Ramai sokong dia. Ramai sokong dia. Dia tu ramai pengikut. Dia tu ramai follower. Mesti dia betul. Takkan dia salah. Dia follower ramai. Kalau dia follower tak ramai, tak alah, dia betul, dia betul. Faham tak ayat-ayat orang macam tu kan? Saya nak beritahu kawan-kawan semua, majoriti ataupun ramai pengikut, ramai follower, itu tidak menentukan dia adalah benar. Saya ulang sekali lagi, ramainya follower tak semestinya dia itu benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi sendiri telah diperlihatkan oleh Allah Taala bahawa di kalangan nabi-nabi pun ada nabi-nabi yang memang ramai umat dia, ada nabi-nabi yang umat dia tak berapa nak ada orang sangat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Uridtu alayyal umam faraaitun nabi wa ma'ahu rahtu wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul war rajulani wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, aku telah diperlihatkan akan umat-umat yang mana nabi mereka ini ada di kalangan nabi ini, umatnya ada yang 3 orang, ada yang 10 orang, ada yang 2 orang saja umat dia. Dan ada nabi tak ada umat. Ada nabi yang tak ada umat. Apa pandangan tuan-tuan? Tuan-tuan nak kata adakah nabi itu tak betul? Adakah nabi itu bawa benda salah disebabkan dia tak ada umat? Kalau bahasa warga net hari ini dikata netizen lah. Tak follower kan. Tak ada follower, artinya adakah dia itu salah di pihak yang salah? Tak boleh. Sebab itu kata Fudail bin Ayyad rahimahullah, jangan terpedaya dengan jumlah yang ramai orang, tapi semuanya bawa pada binasa. Saya ulang sekali lagi, kata Fudail bin Ayyad, jangan terpedaya dengan jumlah ramainya orang, tapi semuanya membawa pada binasa. Janganlah engkau menganggap buruk jalan-jalan kebenaran itu hanya kerana sedikit yang melaluinya. Kata Fudail bin Ayyad apa tadi? Janganlah engkau menganggap buruk jalan-jalan kebenaran itu hanya kerana sedikit yang melaluinya. Sebab sikit sangat orang yang ikut jalan tu, maka kita kata, ah, dia orang tu salah, dia orang tu sesat, dia orang tu tak betul. Ingat, yang majoriti yang ramai pun boleh jadi salah. Sebab itu kawan-kawan penonton semua, pesan saya yang ketiga, ingat, majoriti tak semestinya benar. Jangan mengukur kebenaran berdasarkan majoriti, tak semestinya. Kerana kebenaran al-haq itu adalah daripada Allah dan Rasul. Dan yang keempat, pesan saya yang keempatnya ialah, tolong jangan cepat buat sangkaan. Tolong jangan cepat-cepat buat sangkaan yang mana kita sendiri pun tak tahu hujung pangkal cerita, kita pun tak tahu apa dia punya story sebenarnya. Jangan duk buat andaian. Tuan-tuan tengok channel itu, channel ini, perkongsian kawan tu, review kawan ini, berita itu, berita ini, tuan-tuan buat andaian, mamak ni salah, dia ni tak betul, ustaz ni salah, ustaz ni tak betul, kawan ni. Jangan dia buat andaian sendiri, melainkan ingat apa pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Hei orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka selidiklah, kaji dulu untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tak diingini dengan sebab kejahilan kamu atau kelekaan kamu ataupun kecuaian kamu dalam menyelidik satu-satu isu tu. Maka kata Allah Ta'ala lagi, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Jadi bertenang-tenang semua dalam isu ini, jangan gopoh, jangan kelangkabut nak mengulah isu kalau kita tak tahu asal usul hujung pangkal cerita. Jangan. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, moga semua keadaan ini pulih kembali, dan jaga silaturahim, jaga kita punya persaudaraan, jaga ukhuwah sesama Islam kita. Kalau ada apa isu, ada ketelanjuran,
ada kesilapan di sana sini, selesai cara elok, selesai cara baik. Jangan menghebah-hebahkan, jangan buat bising, jangan buat kacau lah. Hatta kalau kita semayang dengan imam sekalipun, kalau kita nak mufarakah, boleh atau tidak kita buat pengumuman atau imam semua, makmum semua, saya mufarakah. Dengan ini saya mengumumkan saya keluar daripada jumaah apa ni, jadi makmum pada tu imam kita ni. Tu imam ada buat salah, dia pun mufarakah, dia buat pengumuman. Boleh macam tu? Tak boleh. Tak boleh menggambarkan kekacauan. Kalau dalam bab semayang jumaah pun tak boleh kita buat riuh kata nak mufarakah bagai semua, apatah lagi dalam bermasyarakat. Jangan duk buat benda-benda yang boleh memecah belahkan. Mari kita duduk sama-sama doa pada Allah Ta'ala, moga keadaan ataupun apa juga isu yang timbul berakhir dengan harmoni. Kenapa? Kita sayang semua kerana Allah sayangkan kita, kerana kita semua akan kembali bertemu di syurga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.